Gila pae. Enggak usah melo. Selamat pagi guys, sudah lama tidak buat video ya bersama para sembraul. Enemy spotted. Sembraul brothers guys, ini liputan akhir tahun tanggal 30 Desember 2020, besok tahun baru. Nah ini hari ini ada undangan liputan dari Kak Teddy guys. Guys. Jadi guys, kalau ada undangan tuh cepet kali guys ngetawan guys. Termasuk lah yang bikin konten. Kalau ada undangan, tiba-tiba adoh ya budak-budak di sini. Hati lagi nelpon. Kalau ada undangan sudah dipastikan guys. Hadir kalau tepat waktu. Itu guys. Penutupan akhir tahun guys. Jadi liburan kemana tadi kak? Tinggal kesimpulannya guys. Ya kak? Pas liburan kita tidak dapat. Apa? Pas apa tidak dapat? Pas lagi kesimpulan kita tidak dapat. Bukan lain kak. Jadi liburan tadi kemana kak? Di rumah baik. Gimana anjuran pemerintah, kita taat. Di rumah saja, jangan berkerumun. Nggak kena. Jangan berkeramaian. Liburan Natal tadi? Panjang juga itu? Tak kemana-mana di rumah. Kemana-mana? Kabar-kabarnya berkebun. Kita berkebun, tanam sayur. Tanah siapa kak dipakai kak? Tanah siapa? Ya memanfaatkan tanah negara yang lahannya kosong kita pakai, kita manfaatkan. Nah di belakang ini istana guys. Hari ini apa di agenda kak? Hari ini kegiatan liputan kencing berlian. Apa itu bermain dia? Tanpa iuran Dignas. Kalian launching TBM, Taman Bacaan yang di depan itu. Taman Bacaan kanak-kanak. Tamu sudah mulai berdatangan, guys. Kita lagi acara dimulai. Ya Allah, jauhkan kami dari virus COVID-19. Jadi kami bukan hanya mengejar peningkatan kinerja dan prestasi, namun kami juga mengejar ajas kebermanfaatan. Maksudnya di sini adalah bagaimana kehadiran kami di Dinas Pendidikan Kabupaten Oku ini dapat memberikan manfaat. Yang ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Bupati. Penandatanganan prasasti
Sebagai tanda perkenalan tawan bacaan masyarakat, sebelum launching program rumah yang berjaya tanpa iuran oleh Bupati Ogan Galil. Siap. 1, 2, 3. Iya. Dan kemudian Bapak Mama Kedulia SPDRPD nyaman hidup ini Pak. Nyaman hidup ini Pak. Nyaman hidup ini Pak. Nyaman hidup ini Pak. Tujuannya adalah kami ingin meningkatkan minat baca dan semangat literasi bagi masyarakat, baik pelajar dan masyarakat umum. Dan ini alhamdulillah bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, jadi tanpa menggunakan dana APBD spesial pun. Konsep yang kami tampilkan adalah eye catching, Instagramable. Nah, jadi nanti anak-anak, pelajar maupun masyarakat umum bisa membaca buku sambil menikmati, bisa foto selfie di TBM kami ini, supaya tadi untuk menarik minat baca masyarakat dan para pelajar sekalian. 1, 2, 3. Ya. Guys, kangkung di sini dibuat batik guys. Di Hoku guys, batik, di batiknya itu ada kangkung guys. Oh, dia ini bukan batik tulis. Diketirin ku dai. Sampai habis, Pak. Kalau sampai. Nah, kan Mas, angkat cuman. Nah. Angkat aja ya. Angkat langsung, Pak. Dari saya. Nah, apa sebabnya? Oh, pasnya itu. Kurang itu, Pak. Saya banyak. Biarlah. Lemah lebih nih, kurang. Lanjut prosesnya di sini, Pak. Dari situ ke sini. Oh, ini warnanya. Ini diwarnai. Sekarang ini diwarnai di sini, Pak. Yang masuk batiknya, Pak. Ini tebang apa ini? Ini daun kangkung. Ini warnanya. Daun kangkung. Kan kalau macam ini kan bermacam-macam. Iya. Ini tebang kangkung. Dasar apa ini? Kangkung. Bukan dasarnya. Oh, dasar bukan untuk baju, bukan untuk praktek baik ini ya. Ini jadi ngetah. Itu kan belum dicelup. Maju, Bo. Mana kalau tadi namanya bahan sutra lagi dikembangkan sesuai perda Pak ini. Soalnya ini tes. Aku kangkung sama matahari perda dikembangkan. Itu contoh-contohnya ya. Itu yang sudah diwarnai dasar. Tahun sudah mangkin itu dalam tahun. Oh, ini yang bulat bola ya, yang tadi pakai. Oh, ini merah. Ini merah. Merah. Ini udah keren ya. Itu pilihan Pak Alparizi. Pak Alparizi. Warna-warna ngejreng. Takut tua. Aku ingat ada baju kamu itu. Ini pemula. Kita pemula, nanti kita modifikasi. Kami mohon dengan Pak Kadir agar kedatangan itu. Suruh Kadir, suruh aku tuh suruh beli batik al. Iya. Kayak aku tuh kan kayak. Iya, Pak. Apa? Disuruh ini? Tinggal produksi tinggal banyak. Persuruhan ini ya? Kita siap produksi. Suruh kades, suruh perangkat-perangkat desa. Ribuan perangkat desa kita nih. Iyalah, BPD. Batik Oku. Kita dulu yang itu banyak, yang apa? Yang masyarakat banyak. Kami dulu masyarakat lain. Iya, bener. Dan mudah-mudahan dengan gedung ini, barangkali hal-hal lain yang diciptakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu ini akan banyak, apalagi lebih-lebih lagi yang kira-kira bermanfaat ini. Nah, mudah-mudahan. Tinggal lagi kita share ini, kita ngisinya, kita mensosialisasikan. Bagaimana upaya kita, supaya kita ini, apa yang telah dihasilkan oleh Dinas Pendidikan ini dapat kita tingkatkan lagi, dapat kita masyarakatkan pada masyarakat banyak, terutama soal bacaan-bacaan ini. Karena mengharapkan masyarakat kita ini tidak bodoh. Tidak banyak bodoh. Bukan hanya di kalangan pelajar, di kalangan mahasiswa, tapi bagi masyarakat juga kita siapkan. Jangan sampai ada masyarakat kita yang sampai buta huruf. Kemudian apa yang dilakukan oleh ini, banyak gebrakan-gebrakan sekarang ini di Dinas Pendidikan ini, itu saya sangat mengapresiasi. Dan saya mengharapkan semua OPD-OPD, dinas-dinas, badan-badan yang ada di Oku ini, stakeholder yang ada di Oku ini, terutama dari perangkat-perangkat dinas OPD ini, kiranya dapat memberikan apa? Contoh apa yang telah dirintis, apa yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan ini. Selesai wawancara ini? Sudah. Guys, segala soda guys. Makan soda, kesimpulan soda.
Meraul giliran balik aku guys. Aku dia guys, tanggap lagi ngan guys. Bagaimana Natal ini, Bet? Luar biasa. Aku pikir kemarin, aku kan biasa bae, ah Natal Covid. Jadi kuenya seadonyo bae, dak katik tak minum segala macam. Pas jingok kawan. Benerot aku ke air mobil aja dak makan pempek. Sampai apa? Disit. Oke guys. Ngapa guys? Ado uji. Selesai. Selesai guys, aku sebagai wartawan profesional yang baik. Look at this dude. Wait till you see the no. Itulah guys. Wow. Jingoy. Jingoy, eh? Honor jurnalis perubahan. Honor jurnalis perubahan. 2 juta. 2.66.000. Itu dah lawak wawancara tu. Okay, naik. Tanggal jam apa? Jam 11:44, guys. Jadi tak macam kami nerima. Umur 16 tahun berjual? 16 tahun. Berjual? Gila bae. Serius? Kematian tertinggi bukan gara-gara Covid, tapi gara-gara jantung. Itu enggak? Melok kamu enggak? Rasa kawan kamu. Rasa melok kamu. Rasa melok. Ini kami pak enggak cuma kak? Ini pribadi kami enggak? Rasa ini kami pribadi kak? Ini berkawan enggak? Iya. Sebenarnya kurang berapa nih ya? Iya. Ada guys. Sudah gala-gala. Makan sudah. Ngapa basah nih guys ini guys? Makan. Keringet guys ini. Aku tahu ibu. Makan sudah guys. Ini sudah galau guys. Yang jelas intinya sekarang kita balik kanan. Ngedit buat berita. Temu di bahasa Inggris kan? Bahasa dari sana. Temu dengan lakinya. Selamat tahun baru. Tidak ada keramaian. Kalau misalkan memang nak bakar-bakar di rumah wae, bakar sampah, bakar rumah. Atau jangan bakar rumah, guys. Karena kalau bakar rumah itu kesian wong tua, guys. Kalau nak beli ayam, beli ayam, enggak apa-apa, guys. Bakar siko duo. Yang pasti untuk yang pemilik konten kami sudah ikhlas. Ada, guys. Selamat tahun baru.